Dr. Rahmadon Al-Muhammad Iqbal merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2021. Pria yang disapa Iqbal ini duta lida dari Provinsi Sumatera Barat Padang. Iqbal saat ini berusia 23 tahun berasal dari Kota Pariaman yang sudah meraih gelar dokter beberapa waktu yang lalu. Iqbal putra kampung mewakili Sumatera Barat dalam acara ajang pencarian bakat Lida Indosiar 2021. Sadar dari kecil sudah berada dalam lingkungan pecinta dangdut. Saat berada di bangku 1 SD, Iqbal sudah pandai menyanyi lagu dangdut favoritnya yang berjudul Uang Kunca. Saat ditanya apakah memilih dokter atau menjadi seorang penyanyi dangdut, menurut Iqbal, dua hal itu akan bisa saya jalani tanpa memilih salah satu di antaranya. Iqbal, sang duta lida dari Provinsi Sumatera Barat, akan berkompetisi pertama kalinya di panggung Lida Indosiar 2021, yaitu di grup ketiga top 70, tim putih, setelah dirinya lolos dari audisi beberapa minggu yang lalu. Tujuan Iqbal mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar adalah tentunya ingin menjuarai Lida 2021. Selain itu, dirinya ingin mengasah bakatnya dalam dunia tarik suara. Iqbal juga ingin mengharumkan nama provinsinya lewat ajang bergengsi ini. Iqbal juga sangat mengidolakan Roma Irama dan Lesti Kejora. Dirinya sempat mengaku bahwa dia sudah menyukai musik dangdut semenjak duduk di bangku kelas 1 SD. Iqbal tak lupa berharap kepada seluruh masyarakat Indosiar, terkhusus Provinsi Sumatera Barat, untuk mendukungnya di acara Lida Indosiar 2021 dan bisa lolos ke babak berikutnya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung Iqbal, duta lida dari Provinsi Sumatera Barat Padang. Jadikan dia sebagai juara lida tahun ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.